Bang, kamu dapat apa, Bang? Dapat ini, Nak. Kamu dapat apa, Bli? Aku dapat ini, Nak. Jadi kita mainnya itu di daerah yang banyak terumbu karangnya, Sobat Toto ya. Mudah-mudahan masih terlihat terumbu karangnya dengan kondisi cuaca yang masih terlihat berawan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, Sobat Rata yang ada di seluruh dunia, baik itu dunia datang, dunia tawar, dunia laut, dunia sungai, dunia perang, dunia kubangan, dunia hewan, dunia tumbuh-tumbuh, cerdas, dunia ayalan, maupun dunia mimpi, Sobat Rata. Oke, Sobat Rata, jadi hari ini kita mau nyelam lagi ya, mau nyelam bersama teman-teman untuk mencari ikan lagi, Sobat Rata. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan rezeki dan ikan-ikan yang lumayan kita bisa bawa pulang untuk dimasak di rumah, Sobat Rata. Jadi Sobat Rata, mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak dan tahu. Oh ya Sobat Rata, jangan lupa subscribe. Perjalanan hari ini di pagi hari tentunya Sobat Rata sangat-sangat mendukung, dikarenakan dengan kondisi gelombang yang cukup flat alias datar, Sobat Rata. Terlihat sekali di bawah kaki saya ini, Sobat Rata, ya, lihat. Saya akan terbang, Sobat Rata. Jadi persiapan, Sobat Rata, sebelum kita turun, saya menggunakan fin alias kaki katak. Ya, fin ini saya gunakan untuk berenang tentunya, Sobat Rata, ya. Nggak mungkin tuh lari, Sobat Rata, ya. Nah, senjata pun juga sudah siap. Kita turun, Sobat Rata. Satu, dua, tiga. Kondisi air di sini, Sobat Rata, cukup sangat mendukung sekali, dikarenakan jarak pandang yang cukup jauh, Sobat Rata, ya. Jadi memungkinkan kita untuk melihat ikan-ikan sekeliling ini dan terumbu-terumbu karang di daerah sini, Sobat Rata. Wow. Coba lihat, Sobat Rata. Wih, ada ikan tompel, Sobat Rata. Tuh, dia lari ke bawah batu, Sobat Rata, ya. Dan di sebelah sana juga ada ikan ekor kuning yang lumayan banyak, Sobat Rata. Wah. Di sini saya menemukan apa nih, Sobat Rata, ya? Ada Mister apa tuh? Bintang laut, Sobat Rata, bintang laut. Wah, itu Sobat Rata lihat gerombolan ikan ekor kuning yang sangat banyak sekali. Kalau Sobat Rata tahu di situ ya jumlahnya berapa, komen Sobat Rata ya di kolom komentar ya. Ini saya melihatnya, Sobat Rata, sesuatu, Sobat Rata. Pelan-pelan. Sabar. Ikan berenang nih, Sobat Rata, ikan berenang ini. Aduh. Bisanya Sobat Rata lepas itu, nah. Aduh, bisanya. Ah, pala sudah aku keker dengan kedua mata loh, Sobat Rata, ya. Nggak apa-apa, Sobat Rata, kita cari lagi, Sobat Rata, ya. Kita masih di spot yang sama, Sobat Rata, tidak jauh dari tempat yang tadi. Di sini kita melihat ada bebatuan-bebatuan yang cukup besar, Sobat Rata. Dan saya mencoba ngeker-ngeker sembunyi-sembunyi di bawah batu ini. Dan saya mencoba mengekernya, menombaknya. Aduh, dia lama lari, tambah jauh, Sobat Rata. Kita kejar dia ya. Aduh, tambah jauh dia, Sobat Rata. Nah, di bawah ini, Sobat Rata, coba lihat itu ya. Ada ikan giant trevally yang lumayan besar, Sobat Rata. Wah, dia memutarin saya, Sobat Rata. Wah, dikira saya ini tempat putaran jalan kah? Diputar-putarin saya, Sobat Rata. Wah. Waduh. Wah, dia menjauh, Sobat Rata. Ya, sudahlah. Memangnya namanya bukan belum rezeki, Sobat Rata, ya.
Ya, saya melihat masih ada jidinya Sobat Rapta. Itu dia. Aduh, dia tambah menjauh Sobat Rapta. Waduh, apakah saya tidak memanggilnya Sobat Rapta ya? Dia menjauh. Waduh, waduh, sayang sekali Sobat Rapta. Tampak sekali di bawah ini Sobat Rapta sedikit berkabut ya. Dia di kedalaman 7 meteran. Sayang sekali Sobat Rapta lepas tadi. Nah ini Sobat Rapta, sedikit berkabut Sobat Rapta ya. Itu adalah dasaran daerah terumbu karang nih Sobat Rapta. Tapi sayang sekali di sekitaran dekat di bawah situ itu kabutnya sangat lebat sekali. Gak tahu karena ketiup angin atau kenapa ya Sobat Rapta ya. Wow, coba lihat di sini Sobat Rapta, lihat, lihat. Wih, keren banget Sobat Rapta di sini terumbu karangnya Sobat Rapta ya. Wow, semoga tetap lestari Sobat Rapta ya terumbu karangnya Sobat Rapta ya. Mudah-mudahan dia tidak kena limbah-limbah. Nah itu di depan itu Sobat Rapta itu adalah ikan batfish alias di sini kalau disebut dengan ikan bagong. Ikan bagong ini bentuknya sangat ramping sekali dan gepeng Sobat Rapta. Nah itu dia Sobat Rapta. Dia tampaknya sendirian, nggak tahu temannya kemana, lagi belanja atau kemana dia Sobat Rapta temannya. Halo batfish. Yum, bye bye. Oke, kita tinggalkan lagi ikan batfish tadi dan alias ikan bagong tadi. Di sini saya melihat apa ini? Ini sejenis terumbu karang apa nih Sobat Rapta? Kalau Sobat Rapta tahu komen ya. Aneh sekali bentuknya Sobat Rapta. Dia bentuknya agak kayak corong ke atas gitu dan dia lebih lunak dibanding dengan terumbu karang yang ada di depan itu Sobat Rapta. Saya masih mengintai-ngintai di sini Sobat Rapta, mengendap-endap. Siapa tahu saja ada ikan yang menghampiri kita untuk kita ajak pulang Sobat Rapta ya. Emangnya siapa diajak pulang ikan? Emang dia punya rumah? Nah itu Sobat Rapta di depan sana itu gerombolan ikan tompel Sobat Rapta ya. Lihat, lihat. Wah, dia pergi Sobat Rapta, dia pergi. Nah ini Sobat Rapta, saya melihat sesuatu Sobat Rapta. Coba lihat, coba lihat. Perhatikan, perhatikan Sobat Rapta, perhatikan. Ini kan tengiri Sobat. Tengiri, tengiri Sobat Rapta. Wih, tengiri Sobat Rapta. Lumayan besar, lumayan besar Sobat Rapta. Ya, kita sup dia. Yes. Ah, yes. Yuhu. Tombak saya dibawa lari Sobat Rapta. Ah. Hihi. Aduh. Wah, lepas Sobat Rapta. Aduh, sayang sekali Sobat Rapta ya. Waduh, gak apa-apa Sobat Rapta, belum rezeki namanya Sobat Rapta. Kita cari lagi Sobat Rapta ya. Di daerah sini nih, sekitaran sini nih, ada ikan, apa itu Sobat Rapta? Ikan rabbit fish atau ikan beronang jalu Sobat Rapta. Beronang jalu itu ada patil di ekornya Sobat Rapta ya. Oke Sobat Rapta, jadi kita sudah sampai di spot baru lagi Sobat Rapta. Dan ini kita coba dulu airnya ya, karena kondisi juga sangat bagus. Flat, flat, flat. Kita turun yuk, 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 yuk. Let's go Sobat Rapta. Baiklah Sobat Rapta, kita sudah menurunin di daerah yang agak dangkal ini. Pasiran-pasiran sangat bersih sekali Sobat Rapta ya, lihat. Wow, amazing Sobat Rapta, amazing. Ya di sini ada saya menemukan seperti karangnya bentuknya seperti otak Sobat Rapta ya. Dan ini Sobat Rapta, ini adalah pertanda kalau di sini ada, sekitaran sini ada habitatnya ikan bumhead parrotfish atau di sini disebut dengan ikan kakatua terbesar di Sobat Rapta ya. Dia memakani terumbu-terumbu karang jenis ini, pasti dimakannya. Tandanya dengan botol-botol seperti itu, cuil-cuil seperti itu, pasti di sekitaran sini tuh ada ikan bumhead parrotfish Sobat Rapta. Atau kakatua terbesar Sobat Rapta ya. Tandanya yang seperti tadi, di sini itu tuh banyak sekali ikan kakatua Sobat Rapta, kecil-kecil. Lagi memakanin alga-alga Sobat Rapta. Tuh lihat. Wow. Terumbu karang di sini sebagai rumahnya memang ikan-ikan kecil Sobat Rapta. Jadi terumbu karang di sini sangat penting sekali bagi kehidupan dan ekosistem yang ada di laut ini Sobat Rapta. Mudah-mudahan selalu terjaga Sobat Rapta ya. Ya, pokoknya jagain Sobat Rapta. Jangan sampai ada orang-orang yang merusak Sobat Rapta. Apalagi ngebom, ngepotas.
yang hanya mementingkan diri sendiri, dia tidak memikirkan untuk kepentingan anak cucin Sobat Rapta. Bayangin deh Sobat Rapta, kalau seandainya terumbu karang di sini rusak, ikan-ikan pada kemana Sobat Rapta? Nah, pasti susah deh nyari ikannya ya, dan makin jauh. Dan Sobat Rapta sangat-sangat indah sekali Sobat Rapta. Wow, lihat, wih, banyak ikan. Wow, amazing Sobat Rapta, lihat. Kita ke spot yang sebelah kirinya lagi Sobat Rapta ya. Ya. Di sini terdapat bintang laut itu yang warna biru tuh. Dan ini jenis terumbu karang apa nih Sobat Rapta, kalau tahu Sobat Rapta ya. Keren sekali bukan? Wow, amazing Sobat Rapta. Kita masih mencari yang agak-agak dalam Sobat Rapta ya, spotnya. Ini sambil kita melihat-lihat di sini, siapa tahu ada yang kenal rumahnya ikan barakuda atau ikan GT. Tapi di sini penunggunya kita tanyain satu-satu, belum ada yang nyaut ya Sobat Rapta ya. Dan ini di sini adalah rumahnya Nemo yang biasa Nemo tinggal. Dia tinggalnya di anemon itu Sobat Rapta biasanya. Dan ini ada berapa? 1 2 3 4 5. Dan ini Sobat Rapta, terlihat Sobat Rapta. Sudah mulai terlihat target kita Sobat Rapta ya. Itu dia. Pelan-pelan, sabar. Ya kita keker dia Sobat Rapta, kita keker. Ya, dia mulai menghindar deh Sobat Rapta. Ya. Yes! Ah, Sobat Rapta. Tadi saya dibawa lari Sobat Rapta. Aduh. Ah. Aduh, masih dibawa lari Sobat Rapta. Aduh. Tenaganya kuat sekali Sobat Rapta ya. Aduh, terulur lagi tali saya. Aduh. Jadi kita harus pelan-pelan Sobat Rapta. Jangan sampai badannya robek Sobat Rapta ya. Aduh. Yes. Dia mulai menjauh. Ah. Nah, itu dia Sobat Rapta, sudah mulai terlihat Sobat Rapta. Dikit-dikit lagi mendekati saya Sobat Rapta. Kenapa nih Sobat Rapta? Wow, lumayan sekali Sobat Rapta ya ukurannya. Ya, kita tarik dia pelan-pelan. Ah, yes, untung saja tombak saya menembus badannya Sobat Rapta, jadi aman Sobat Rapta. Wih. Ah, ini saya sudah pegang insangnya Sobat Rapta. Dan saya harus segera mematikannya Sobat Rapta ya, dengan cara memotong insangnya Sobat Rapta. Saya masukkan dulu pengait ikannya dulu supaya dia nggak kabur Sobat Rapta.
luar biasa hari ini. Ya, seperti apa? Jadi hari ini cumanya dapatnya ini aja. Kecil aja ini. Nah, ini ikannya. Ini ikannya namanya barakuda. Barakuda seperti apa? Perjalanan hari ini sudah cukup Sobat Rata. Kita cukup mengambilkan satu ekor saja karena sudah cukup untuk kita bawa pulang buat makan Sobat Rata. Dan ini Sobat Rata, teman saya udah mulai ngantuk. Perjalanan mulai pagi sampai sore, coba lihat Sobat Rata, masih sangat mendukung cuacanya dan gelombang juga sangat flat sekali Sobat Rata. Kamu dapat apa, Bang? Kolok. Dapat ini, Nak. Hei, keren. Poinnya 100. Dan kamu dapat apa, Bli? Aku dapat ini, Nak. Ini adalah tarian kemenangan saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa tonton juga video-video lainnya di channel Rata Ika tentunya. Sampai jumpa lagi.